Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, perkenalkan nama saya Eko Prawoto. Alamat rumah di Kedung Sari RT 3 RW 1 Kepuh Muter Sukoharjo. Alamat kandang di Siring RT 2 RW 6 Sugian Bendosari Sukoharjo. Oke, saat ini kami bergerak di bidang peternakan kambing dan domba, yang mana pada saat ini kami bergerak di kambing perah maupun penggemukan domba. Kebetulan peternakan kami namanya El Ghonam Farm. El Ghonam itu dari bahasa Arab, jadi kambing ya. Ghonam Farm, farm ya, peternakan petani. Kita berternak mulai tahun 2016. Itu awalnya fattening atau penggemukan domba. Awal mula mulai berternak itu baru 20 ekor. Sebelumnya itu saya sempat menjadi pegawai di salah satu universitas swasta di Solo, yang pada saat itu rutinitas hariannya ya pagi berangkat, pulang sore, bahkan malam, yang dimana ya namanya pegawai ya kerjaannya monoton ya, dalam artian ya itu-itu aja, dalam artian ya hanya di kantor duduk ngerjakan surat-surat dan sebagainya. Ya awalnya kejenuhan mungkin ya, kejenuhan jadi pegawai, yang mana orientasi pada saat itu ya hanya materi. Jadi kita hanya bagaimana besok itu kita bekerja semaksimalnya, dapat uang, sudah selesai pulang, berangkat pagi, terus pulang sore, bahkan malam. Dan hanya di satu itu, di satu tempat itu, seperti katak dalam tempurung istilahnya. Jadi otak itu nggak bisa apa ya, inovasi-inovasi tidak bisa kita wujudkan ketika kita berternak kan gitu. Awal mulanya belum, kita modal nekat istilahnya gitu. Tapi saya yakin sesuatu itu bisa kita pelajari selama kita bersungguh-sungguh mencari ilmunya. Awal mulanya ya kita setiap hari ada kematian, karena manajemen pakan terutama gitu, itu kita belum menguasai. Yang penting asal beli ternak, kita pelihara, manajemen pakan nggak anu, akhirnya banyak yang kembung, mencret, ya akhirnya pada mati. Tapi lambat laun kita pelajari, kita banyak berkomunikasi. Kebetulan kami juga salah satu anggota dari Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Jadi di situ banyak senior-senior yang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam dunia peternakan kambing dan domba. Nggih, awalnya kita melihat apa nggih, setiap tahun umat Islam itu kan menjalankan ibadah kurban. Itu setiap tahun selama masih belum kiamat, insya Allah ibadah itu masih terus berjalan. Lah kita mencoba untuk menggemukkan domba, awalnya fattening. Itu awalnya kita minimal untuk menyuplai umat Islam yang membutuhkan hewan kurban. 20 ekor awalnya. 20 ekor. Ya tahun berikutnya kita naikkan, setiap tahun kita naikkan populasinya. Alhamdulillah ya kurang-kurang, dalam artian umat Islam kan sekarang kesadaran untuk berkorban semakin meningkat. Jadi seperti itu awalnya untuk itu menyediakan hewan korban bagi umat Islam. Yang jelas dalam perjalannya berternak ini banyak sekali kendala ya. Salah satunya tadi, setiap orang itu bisa membeli kambing, setiap orang itu bisa membuat kandang, tapi yang sulit di perjalanannya, terutama di manajemen pakan, itu sangat diperhatikan. Kalau tidak,
ya kemungkinan besar mortalitas atau kematian itu sangat tinggi. Sekarang aja kita masih mengalami mortalitas yang tinggi. Tidak mungkin hidup semua, nggak mungkin dari sejumlah 400 ekor ini hidup semua, nggak mungkin. Tadi aja sudah mengalami kematian satu sampai satu. Jadi itu kendala, masih banyak yang kita butuhkan. Untuk sekarang populasi kita untuk fattening 300, untuk yang breeding kambing perahnya sekitar 90-an ekor. Kalau hariannya itu kita ke kambing perah, itu kita budidaya atau breeding itu sekitar 90 ekor tadi. Terus untuk yang fattening saat ini kita hanya di momen korban untuk yang fattening 300 ekor tadi. Kalau kambing, sebenarnya ruminansia itu kan ada beberapa ya, termasuk sapi itu ruminansia, kambing ruminansia, hewan ruminansia, dan domba ini pun termasuk ruminansia. Jadi kalau bahasa Jawa itu kan wedhus nggih. Wedhus itu ada dua sebenarnya, kambing sama domba. Nah, itu beda. Kalau kambing itu identik memakan rambanan, kalau domba itu identik memakan rumput-rumputan. Jadi saat ini yang kita pelihara kambing, kambingnya jenisnya perah. Yang kedua domba. Domba ini macam-macam, ada ekor gemuk, ekor tipis, ada merino, ada dorper, komplit insya Allah untuk yang domba, dan ada ekor tipis juga untuk yang fatteningnya. Ya, kita mencakup permintaan pabrik, mencuplai permintaan pabrik, yang mana saat ini Solo Raya untuk susu itu masih kurang, yang mana kita dijatah 5.000 liter per pekan, itu 2.000 liter aja belum mencukupi. Jadi untuk susu kambing saat ini masih banyak potensi yang kedepannya kita masih kembangkan. Kita kirim kebetulan ada di satu wilayah, umpamanya Sukoharjo ini ada satu tempat, nanti kita kirim ke situ, nanti diambil dari pabrik. Satu kambing itu biasanya menghasilkan 2 liter satu kambing. Ya tergantung nanti yang kita perah, karena selama satu periode itu kan biasanya kan ada yang masa kering, ada masih bunting kan. Karena kita merahnya itu setelah lahir. Setelah lahir 2 minggu kita full induk. Lah setelah itu kita pisah. Oke, untuk yang domba fattening itu biasanya ada pelanggan atau masyarakat yang menginginkan hewan kurban datang ke kandang, melihat, memilih, lalu kita timbang, nanti keluar harganya untuk yang fattening. Termasuk yang kambing,
kita kan juga selain susu itu kita menerima pesanan akikoh. Jadi akikoh itu juga salah satu ibadah yang umat Islam saat ini juga sangat menyadarinya. Lah, untuk budidaya kambing yang betina kita kembangbiakkan, terus yang jantan kita keluarkan, kalau sudah satu tahun ya kita buat korban, kalau tidak ya barangkali mungkin ada yang menginginkan akikoh, kita layani seperti itu. Untuk yang fattening ya seperti tadi, jadi pelanggan datang memilih, kita timbang, nanti keluar harga. Kita untuk pembeli mencakup seluruh raya, jadi tidak hanya di Sukoharjo tapi seluruh raya. Bahkan kemarin teman dari Semarang juga meminta foto dan videonya terkait dengan hewan korban. Oke, alhamdulillah salah satu kenapa membeli hewan korban di Elgonam, salah satunya yaitu dari segi pakan. Jadi pakan yang kita sajikan ke hewan korban ini sudah diuji lab, yang mana diketahui kandungan nutrisinya yang seimbang. Jadi tidak asal memberikan pakan ya, dalam artian kita benar-benar pakan itu kandungan nutrisinya seimbang, sehingga kita kasihkan ke hewan korban, hewan kambing dan domba itu nanti pertumbuhannya juga maksimal. Untuk saat ini kita memakai sentrat untuk penguatnya. Yang kedua serat. Serat itu bisa dari hijauan segar maupun yang sudah diawetkan, seperti kangkung kering, kulit delai, termasuk silase, yang mana silase itu merupakan salah satu teknologi pengawetan pakan, yang mana hijauan segar itu kita mesin, kita giling, kita masukkan ke tong yang kedap udara, kita simpan di situ. Untuk hijauan segar kita punya lahan seluas 5.000 meter persegi, kita tanam suket rumput, namanya rumput pakcong. Terus untuk yang sentrat kita mendatangkan dari Salatiga. Terus untuk yang kangkung kering kita mendatangkan dari Jawa Timur. Oke, untuk kandungan nutrisinya sudah di lab semua. Untuk pakcong itu proteinnya sudah mencapai sekitar 16%. Itu pakcong itu dari Thailand, rumput dari Thailand. Ke kualitas karkas daging, jadi kalau kambing domba ya, itu karkasnya itu minimal 45% dari berat badan. Jadi seumpamanya berapa? 20 kilo, 45%-nya sekitar 9 kilo nggih. Itu kalau nggak mencapai itu berarti jelek di karkasnya. Jadi hitungannya kita teorinya sih sebenarnya harusnya ya karkas itu. Kalau melihat hewan kambing domba mau kambing atau domba itu baik itu ya dilihat dari karkas. Kalau kurang dari 45% berarti kurang bagus. Termasuk ke kualitas daging, insya Allah kita ya padat merah, biasanya warnanya agak merah. Beda kalau yang seperti di gelonggong atau kandungan airnya lebih tinggi, itu biasanya agak menggajih gitu ya, lemaknya terlalu banyak. Tetap apa nggih, hewan itu memerlukan adaptasi ketika melalui proses perpindahan. Jadi sedulunya makannya apa, di sini makannya apa, itu biasanya dia membutuhkan adaptasi. Tapi ketika sudah merasakan makanan itu nutrisi tinggi, otomatis dia menyukainya, yang dinamakan palatabilitas, jadi kesukaan pada hewan. Jadi tidak pakan pun harus apa ya, tidak asal. Jadi makanan pakan itu harus yang disukai hewan itu seperti apa lah, kita raciknya di situ.
Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun Elgonam Farm napa nggih melalui proses peningkatan yang cukup bagus. Setiap tahun kita nambah populasi, perkembangan di breeding atau pengembangbiakan itu juga setiap hari saat ini ada aja lahir cempe. Jadi untuk perkembangannya ya sangat signifikan. Biasanya gini, kalau untuk yang breeding umpamanya kita punya bunting 5 ekor gitu. Nanti lahir anaknya satu-satu betina semua ibaratnya. Itu nanti anaknya ini sudah mulai kawin, induknya juga ikut kawin. Jadi nanti periode lahiran setelahnya double. Ada 10 ekor induk yang lahir. Dan nanti terus meningkat terus. Jadi yang kecil anaknya itu mulai kawin, induknya juga kawin, nanti lahirnya barengan. Biasanya seperti itu. Kita berternak otodidak. Kebetulan kami sarjana olahraga. Jadi tidak ada background sama sekali, istri juga bahasa Arab. Jadi tidak ada background sama sekali terkait dengan dunia peternakan. Makanya dari itu sejak awal kami ceritakan, awalnya kami nekat untuk beli hewan kambing, domba. Manajemen pakan kita nggak kuasai, akhirnya ya banyak yang kematian. Awalnya seperti itu. Tapi berjalannya waktu kita ikut komunitas, himpunan peternak kambing domba Indonesia, di situ kita banyak belajar. Biasanya berkumpul, terus datang ke kandang-kandang senior, terus yang kedua ada workshop, kita mendatangkan dokter hewan sekaligus praktisi, seperti itu. Alhamdulillah, untuk hewan kurban itu kita sudah langganan ya, terutama kebutuhan untuk mensuplai majelis itu kita sangat tinggi di situ. Jadi selain di masyarakat luar, untuk suplai atau ketersediaan hewan kurban untuk majelis, alhamdulillah selama ini mereka positif ya untuk komentarnya, dalam artian ketika mereka menyembelih itu yang jelas kualitas daging sangat bagus, tidak ada, bahkan mungkin hampir tidak ada lemaknya, seperti itu. Bobot kita bervariasi. Kalau kemarin kan untuk majelis itu kan minimal 23 nggih. 23, tapi untuk yang di luar itu kita masyarakat biasanya kita nari keuangannya berapa, nanti kita per kilo biasanya. Untuk ke masyarakat umum biasanya kita sekilonya 100.000. Yang jelas bagi yang ingin berusaha menjalankan usaha ternak kambing domba, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah pakan. Ketersediaan pakan itu harus mencukupi, karena posisi hewannya itu di kandang ya, bukan diliarkan. Jadi ketersediaan pakan hijauan itu harus siap. Yang paling utama itu, orang bisa membeli kambing, orang bisa membuat kandang seperti tadi, tapi untuk manajemen pakan ini harus perlu benar-benar diperhatikan. Ya alhamdulillah dampak sosial saat ini kondusif, dan kebetulan kita juga bisa membuka lapangan kerja, merekrut tetangga yang ada di sekitar kandang untuk dijadikan ABK ya, istilah kita anak buah kandang, jadi untuk membantu pelaksanaan berjalannya peternakan ini. Alhamdulillah kita sudah bisa membeli mobil pickup sendiri yang dulunya nyewa rental ketika melakukan pengiriman hewan kurban. Untuk kedepannya ya alhamdulillah rencana kita kan mau ekspansi ya, yang mana untuk tempat yang saat ini itu tidak mencukupi, kemungkinan mau ekspansi ke luar yang agak luas. Yang selanjutnya terutama yang paling pokok itu kita bisa infak fisabilillah untuk dinullah ya, menegakkan agama Islam ini. Insya Allah ada, yang mana nanti target kita sih sekitar
500 sampai 1000 ekor setiap tahunnya. Jadi memang harus membuka lahan baru, kita buat bikin kandang baru yang mana itu baru untuk fattening ya, belum lagi untuk yang kambing perahnya, susunya itu potensinya juga masih sangat lebar. Ya nanti kedepannya mau ke sana. Alhamdulillah untuk saat ini saya memiliki satu istri yang bernama Siti Syaroh. Kebetulan beliau ngabdi di SMA MTA Surakarta sebagai guru bahasa Arab. Saya kebetulan ngaji di Nguter 1 yang jadwal ngajinya hari Kamis pukul 4 atau sebada asar. Terus kebetulan kami di cabang diamanai sebagai satuan tugas Bankom untuk wilayah Sukoharjo. Saya sejak tahun 2014. Dulu nggak ada yang ngajak karena keinginan pribadi dengan hati. Ya dalam sebelum ngaji kan nggih kering nggih dalam artian galau dan sebagainya. Ya akhirnya dengar radio. Berawal dari radio, saya di rumah teman, main ke rumah teman, kok beliaunya dengerin radio yang kebetulan waktu itu kajian Al-Ustadz Sukino almarhum. Lah dari situ saya tertarik, akhirnya mencari cabang yang terdekat, masuk ke cabang. Ya sangat bagus ya, dalam artian gini, saya loh hanya menyisihkan 10.000 punya satelit seharga 120 juta kan gitu. Saya cuma nyisihkan berapa toh punya pondok megah kan gitu. Saya hanya nyisihkan, dan yang kedua yang paling pokok, ketika kita khilaf atau berbuat maksiat ada yang mengingatkan. Karena rata-rata maksiat itu ya juga berjamaah, mereka bermaksiat itu berjamaah. Kalau kita kebaikan nggak berjamaah ya nggak bisa. Ya itu untungnya di majelis kita semuanya dilakukan bersama-sama. Oke, yang jelas semua itu kan bukan karena kehebatan kami ya. Kami itu hanya ikhtiar insani. Yang kedua ya tawakkalullah, yang mana semua itu kalau dulu saat kami ya hanya kerja itu dapat uang itu karena kehebatan saya kan gitu dulu sebelum ngaji. Tapi setelah ngaji ternyata mindset itu berubah total. Kita ikhtiar itu ya untuk apa? Tidak lupa dengan dunia, bahwa kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh fisabilillah dan sebagainya. Lah, untuk akhirat ya kita harus napa nggih? Karena hidup dunia itu hanya sebentar. Yang lama itu di akhirat. Ini hanya sarana, sarana kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Nah, pesan kami bagi masyarakat yang ingin beternak, monggo silahkan. Yang penting manajemen pakan harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedua, ini hanya sebuah ikhtiar kita untuk menuju atau bekal kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu di dunia akhirat. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan, semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya. Saya Eko Prawoto untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.